Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memastikan pembagian tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran 2023 harus dilakukan pada H-7 Lebaran atau pada 15 April 2023. Ida meminta perusahaan memberikan hak pekerja atau buruh sesuai peraturan yang berlaku. Ida juga menegaskan jika THR harus dibayar penuh alias tidak boleh dicicil. Adapun jenis-jenis status pekerja yang berhak menerima THR, yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, tenaga honorer hingga pekerja outsourcing. Bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, THR akan diberikan sebanyak 1 bulan gaji, sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja belum 1 tahun, THR dihitung secara proporsional sesuai masa kerja dengan rumus masa kerja dikalikan 1 bulan upah dibagi 12 bulan. Sementara itu untuk memberikan layanan kepada pekerja atau pengusaha yang ingin melakukan konsultasi dapat melalui posko THR yang dibentuk Kemnaker. Posko THR 2023 ini melibatkan seluruh unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Posko THR bertugas untuk memberikan layanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukum. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengakui adanya indikasi korupsi pemotongan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba. Arifin menyebut kasus tersebut bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat dan pihaknya langsung memproses pengaduan tersebut. Saat ini pihaknya juga tengah menunggu hasil pemeriksaan dari KPK. Pada 28 Maret 2023, KPK menggeledah apartemen milik pimpinan Ditjen Minerba Kementerian ISDM yang berlokasi di Pakubuwono Residence, Jakarta Selatan. Kabarnya tim penyidik KPK menemukan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Uang itu diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi manipulasi tunjangan kinerja atau tukin pegawai di Kementerian ESDM. Selain itu, KPK juga telah menggeledah kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM di Tebet, Jakarta Selatan, dan kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat. Sejumlah dokumen termasuk SK pegawai hingga surat perintah pembayaran tukin diamankan tim KPK dari kantor Kementerian ESDM. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI baru mengumpulkan Rp28,53 triliun rupiah atau 25,83% dari target penagihan utang para obligor yang menikmati dana BLBI pada 1997 hingga 1998 silam. Padahal target utang yang harus bisa dikumpulkan Satgas atas skandal kasus BLBI yakni Rp110 triliun rupiah. Dari 28,53 triliun tersebut, dana yang diperoleh dalam bentuk uang mencapai 1,05 triliun rupiah. Sementara itu yang berupa sita barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset 13,73 triliun rupiah dengan luas aset tanah dan bangunan mencapai 17,79 juta meter persegi. Sedangkan dalam bentuk penguasaan aset properti 8,54 triliun rupiah dengan luas 18,08 juta meter persegi. Dana dalam bentuk uang akan masuk ke penerimaan bukan pajak dan langsung mengalir ke kas negara. Sementara dalam bentuk penetapan status penggunaan atau PSP dan hibah kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah 2,70 triliun, dengan luas tanah dan bangunan 2,62 juta meter persegi, serta dalam bentuk penyertaan modal negara non-tunai 2,49 triliun rupiah. Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka atau CFTC Amerika Serikat menggugat Binance dan pendirinya Changpeng Zhao serta mantan kepala kepatuhan perusahaan tersebut Samuel Lim karena diduga melanggar aturan perdagangan untuk menarik pengguna. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Federal Amerika Serikat untuk daerah tengah Illinois. Gugatan ini berpotensi menghentikan operasi bursa dan menjadi peringatan pertama dalam hal peraturan perdagangan bursa kripto terbesar di dunia. CFTC menuduh bahwa Binance, Zhao, dan Lim melanggar 8 ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk undang-undang yang mewajibkan kontrol untuk mencegah hingga mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, Binance diduga berupaya menghasilkan biaya dari program VIP untuk individu berpenghasilan tinggi.
VIP Binance ditawari hak istimewa khusus ketika lembaga penegak hukum mengejar mereka atau membekukan aset mereka. Sementara itu, Chow mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasarkan fakta. Binance disebut telah bekerja sama dengan penegak hukum internasional dan Amerika Serikat di mana mereka telah membekukan aset 160 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan raksasa Disney akan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya pada pekan ini. Ini menjadi yang pertama dari 3 gelombang yang ada setelah perusahaan mengumumkan pemberhentian 7.000 karyawannya pada Februari lalu. Dalam memo kepada staff, CEO Disney Bob Iger mengatakan, PHK akan dibagi dalam 3 gelombang di mana putaran pertama dimulai pada minggu ini dan para manajer akan segera memberitahu karyawan yang terkena dampak dalam 4 hari ke depan. Putaran kedua PHK yang lebih besar dilakukan pada April mendatang dengan ribuan staf diberhentikan. Selanjutnya, PHK putaran ketiga akan terjadi sebelum awal musim panas untuk mencapai target pemangkasan 7.000 karyawan. Bob Iger mengatakan pemangkasan karyawan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi biaya perusahaan sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain mengumumkan PHK, Disney juga mengungkapkan rencana untuk merestrukturisasi organisasi menjadi 3 segmen bisnis inti, Disney Entertainment, ESPN and Parks, Experience and Products.